Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Kali ini kita berada di showroom Dika Mobil di Jalan Danau Singkarak nomor 103B dan C, Kota Medan. Akan mengadakan update shop mobil-mobil yang siap dijual di showroom ini. Ini mulai dari hari pertama ada Toyota Calya tahun 2017, tipenya G, transmisi manual. Untuk pajak bulan 11, platnya sampai 2027, pajaknya full setahun ya. Warna grey, abu-abu. Untuk odometer sekitar 50 ribuan, 50 ribu kilo. Pajaknya bulan 11, kita buka di angka 121 juta nego. Bisa kredit di DP 15 juta, angsurannya 3,4 selama 4 tahun atau 3 juta selama 5 tahun. Untuk kondisi mobil mulus. Gak ada lecet ya. Ban-ban sekitar 85% masih tebal. Untuk dalam interiornya belum di cover, masih ori joknya. Ini tidak ada lecet ya. Lalu ada Honda Brio. Honda Brio tipe E manual 2016. Odometer 60 ribuan, pajaknya bulan 4, platnya sampai 2027. Kita buka di 142 juta nego. Untuk warna abu-abu juga, abu-abu muda. Bisa kredit di DP 19 juta, angsurannya 3,9 selama 4 tahun atau 3,4 selama 5 tahun. Untuk tampilan mobil sudah keren ya. Velanya sudah aftermarket. Untuk racing. Bodi-bodi mulus, tidak ada lecet. Kemudian untuk interior masih original. Mobil rapi ya. Setir masih kulit jeruk. Transmisi manual. Lalu ada Innova Reborn bensin, tipenya G, transmisi otomatik. Untuk tahunnya 2021, pemakaian 2022. Odometer 6.000, pajaknya bulan 1, platnya sampai 2027. Kita buka untuk harga 358 juta nego. Bisa kredit di DP 68 juta, angsurannya 9 juta selama 4 tahun atau 7,9 selama 5 tahun. Warna putih. Mobil masih seperti baru ya, tidak ada lecet. Ada tambahan bumper bawah, bumper belakang di ARB. Kemudian interiornya sudah di cover ya. Mobil seperti baru. Lalu ada Mazda VX1 Matic tahun 2016. Untuk odometer 60 ribuan, pajaknya bulan 6, platnya sampai 2026. Kita buka di angka 132 juta nego. Untuk kredit DP-nya 15, angsurannya 3,7 selama 4 tahun atau 3,2 selama 5 tahun. VX1 ini mirip R3, kembaran R3 ya. Warna putih.
ban masih tebal sekitar 90%. Dalam masih ori. Transmisi matic ini mirip R3 ya. VX1 ini. Karena ini mobil kerjasama sama R3. Cuman beda di mesin aja. Untuk body, part-part kaki-kaki sama seperti R3. Lalu ada Pajero Sport Dakar Limited Matic 2016 diesel ya. Odometer 60 ribuan, pajaknya bulan 12, platnya sampai 2026. Untuk harga kita buka di 423 juta nego. Bisa kredit, DP-nya 82 juta, angsurannya 10 juta 500 ribu selama 4 tahun atau 9,2 selama 5 tahun. Mobil mulus. Tipe limited dia udah panel wood ya, jok kulit panel wood semua, ada sunroof, setirnya masih kulit jeruk. Kemudian ada Toyota Rise GR Sport yang 1000cc TSS CVT matic ya, tahunnya 2021, warna kuning, odometer 8 ribuan, pajaknya bulan 9, platnya sampai 2026, kita buka di 268 juta nego. Bisa kredit, DP-nya 44 juta, angsurannya 7 juta selama 4 tahun atau 6,1 selama 5 tahun. Mobil nggak ada lecet ya, seperti baru. Ban-bannya masih baru ya. Kilometer masih 9.000. Jok belum di cover. Sudah turbo. Lalu ini ada Mitsubishi Pajero Sport tipenya Exit Matic 2011, bahan bakarnya di solar ya, odometer masih 80 ribuan, pajaknya bulan 5, platnya sampai 2023, warna hitam, kita buka di angka 243 juta nego. Kalau mau kredit, DP-nya 42 juta, angsurannya 5,2 selama 4 tahun atau 5,5 selama 5 tahun. Warna hitam. Setir masih kulit jeruk ya. Jok sudah di cover, jok kulit. Kemudian ini Pajero juga, tipenya Exit sama sama yang hitam, tapi ini 2010. Matic diesel, odometernya 100 ribuan, pajaknya bulan 2, platnya sampai 2026, warna silver. Kita buka di 227 juta nego. Bisa kredit, DP-nya 42 juga ya. 42 juta, angsurannya di 5,9 selama 4 tahun atau 5,2 selama 5 tahun. Ada silver. Ban sudah pakai ban AT ya, Brixton. Kondisi ban sekitar 90% masih tebal. Yang belakangnya. Untuk interior, joknya sudah di cover warna cream. Jok asli ya, kulit asli bawaannya. Lalu ini ada Toyota Fortune bensin ya, yang ini yang bensin Pertalite
CC-nya 2700, 2,7. Tipe G tahunnya 2007. Odometer 90 ribuan. Pajaknya bulan 1, platnya sampai 2023. Kita buka di 162 juta nego. Ban juga pakai ban AT Bridgestone. Ini 2,7 bensin ya. Tutup dalaman, joknya masih ori ya. Kulit warna beige. Jadi kalau Fortune yang bensin itu rata-rata nggak ada ininya, air scope-nya, karena dia nggak pakai turbo, intercooler turbo, karena ban bakar bensin. Berbeda dengan ini ya, ini bensin juga, tapi sudah dikasih ini untuk variasi aja. Ini tahunnya 2008 ya, bensin juga matic. Tapi depannya sudah di-upgrade, lampu-lampunya, grillnya sudah di-upgrade di TRD 2015. Partnya ori ya, yang di-upgrade ini part-partnya ori. Lampu, grill, bumper. Untuk pajak bulan 4, platnya sampai 2023, warna silver. Kita buka di 177 juta nego. Dinegoin aja sampai jadi. Untuk ban, pakai ban Dunlop AT juga. Ketebalan bannya sekitar 95%, masih tebal. Ya. 2,7 VVT-i, berarti dia bensin. Tapi sudah upgrade ya, buka belakang pun lampunya berbeda sama yang itu, yang tahun 2007. Ini sudah facelift yang 2015. Transmisi matic. Jok sudah di cover. Lalu ada Mitsubishi juga nih, Xpander Cross. Premium. Tipenya premium, matic. Tahun 2021. Pajaknya bulan 7, platnya sampai 2026. Odometer masih 20 ribuan, pajak 20 ribuan. Untuk harga kita buka di 287 juta nego. Bisa kredit di DP 52, angsurannya 7,3 selama 4 tahun atau 6,4 selama 5 tahun. Ada Honda Brio, tipenya E manual 2019, odometer masih 20 ribuan, pajaknya bulan 6, platnya sampai 2024, warna grey abu-abu. Kita buka di 150 juta nego. Bisa kredit DP-nya 25, angsurannya 3,9 selama 4 tahun atau 3,5 selama 5 tahun. Jok sudah di cover semua. Dalaman rapi. Lalu ini ada Suzuki EPV ya, mobil keluarga. Warnanya silver. Tipenya GX. Transmisinya manual, tahunnya 2015. Odometernya 70.000. Pajaknya bulan 7, platnya sampai 2025. Kita buka di 112 juta nego. Kreditnya di DP 13, angsuran 3,1 selama 4 tahun atau 2,7 selama 5 tahun.
Untuk mobil mulus ya, tidak ada lecet. Untuk dalam joknya sudah di cover, warnanya beige, tiga baris ya. Ini jok ketiganya dilipat nih. AC double blower. Cuman minusnya bannya nih, sudah minta ganti tuh ya, sekitar 50% lagi. Ada Nissan Juke, tipenya RX Matic 2012, odometer 70 ribuan, pajaknya bulan 10, platnya sampai 2027, pajak full setahun ya, baru perpanjang itu plat, sudah plat putih. Kita buka di 122 juta nego. Untuk kreditnya DP 15 bisa, angsurannya 3,4 selama 4 tahun atau 3 juta selama 5 tahun. Ban masih tebal ya, warna merah, mobil cantik, tidak ada lecet. Ini minus kaca film nih, sudah apa nih, berembun. Ini kaca filmnya sudah koyak. Kaca film murah nih, sekitar 400 ribu dah ada tolak panasnya. Untuk dalaman joknya sudah di cover ya, warna merah kombinasi hitam, begitu juga door trimnya. Ada Xenia nih, tipenya R Deluxe manual, tahunnya 2019, yang edisi terakhir nih ya, yang lampunya sudah sipit. Odometer 40 ribuan, pajaknya bulan 7, platnya sampai 2024. Kita buka di 182 juta nego. Bisa kredit DP 24, angsurannya 4,9 selama 4 tahun atau 4,3 selama 5 tahun. Warna hitam. Ban masih tebal, sekitar 90%. Untuk cat-cat bodi mulus semua. Interior rapi, jok-joknya sudah di cover ya, rapi, warna hitam, kulit sintetis, setirnya masih kulit jeruk tuh, sun visor masih diplastikin. Door trim masih rapi semua. Kemudian ini ada Toyota Sienta, tipenya V, manual, 1500 cc, tahun 2018, odometer 40 ribuan, pajaknya bulan 7, platnya sampai 2023. Pajaknya full ya, sudah dipayar pajaknya full setahun. Kita buka di 177 juta nego. Bisa kredit DP-nya 27, angsurannya 4,7 selama 4 tahun atau 4,1 selama 5 tahun. Warna hitam. Untuk interior rapi ya, jok sudah di cover semua. Ini setir masih kulit jeruk. Pintu elektriknya masih jalan ya. Tipe V ini elektriknya kiri dan kanan. Kalau tipe G dia yang sebelah kanan manual. Oke, itu saja update stok kita kali ini di Dika Mobil. Yang minat dengan mobil-mobil yang tadi bisa datang langsung ke Jalan Danau Singkarak nomor 103 B dan C, atau bisa hubungi nomor yang ada di layar kaca. Terima kasih sudah menonton.